Teman-teman, kali ini Upin mau bawa lagi truk oleng ruang kerja. Oke, ruang kerja one by one. Oke, warnanya warna biru. Dengan kita akan pergi untuk memuat pasir ya guys di pantai. Langsung saja kita berangkat. Wih, kenapa itu? Siapa yang teriak-teriak? Kita berangkat guys. Kita mau muat pasir di pantai ya. Permisi, permisi, permisi. Aku mau lewat sini. Iya, kita lewat sebelah sini. Eh, awas om, apa apa awas om. Memang skill Upin guys dalam membawa mobil truk seperti ini, Upin sangat skill sekali. Wih, truknya gambar cewek di belakang ya. Terlihat ada banyak truk juga yang lewat. Kenapa mobil-mobil ini sering minggir ke kiri ya mereka? Mereka nggak bisa lihat apa ada mobil di belakang mereka. Hehe, bos, bos, awas bos, woi, oling. Jadi kita akan angkut pasir ya guys. Nah, pasir di sini kita akan angkut guys. Di situ kita akan bawa ke kota. Oke, okay. Biarkan dulu pasir angkut, baru kita balik untuk dibawa ke kuburan. Oke, okay, kayaknya pasirnya sudah. Oke, okay, pasirnya sudah dimuat bersama ada beberapa kayu yang Upin muat di sini. Langsung saja Upin bawa. Oke, okay. Gue muatkan ya. Jadi di atas pasirnya ada kayu-kayu Upin bawa guys. Permisi, permisi. Jadi kita akan iya oleng. Pirsa aja guys. Untung aku langsung skill sekop-sekop guys. Tak sekop-sekop. Aduh, sorry menyori. Mau lewat sini, baru kita lewat sini guys. Naik ke atas. Kini ku sadar permisi semua. Awas om, iya astaga om pring. Keluar sini. Ini ku sadar. Oke, kita lewat sini. Eh,
kita lewat sebelah sini, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kuburan di mana? Oh ini dia, kita sudah mau sampai di kuburan guys ya. Ini dia kuburannya guys, dalam sumbawa pasir ini di sini. Oke, kita sudah sampai, waktunya kita turunkan pasirnya. Ya, selesai. Udah aku turunkan semua pasir-pasirnya. Sekarang mari kita kembali pulang. Ini ku sadar. Pip. Permisi Om. Waduh, hari sudah mau malam nih guys. Pinteng-pinteng juga ya mobil-mobil di sini. Salah jalan kayaknya sih kalau. Aku salah jalan guys. Kita lewat sebelah sini aja. Yang gila nih kalau begini. Ya salah jalan lagi kita. Ya sampai di rumah ini. Udah mau malam, kita salah jalur. Jalur kita salah, guys. Terusnya sebelah sini dong. Ya ampun, ya. Taksinya kok banyak begitu, guys? Waduh, ada orang mabuk lagi. Awas! Awas, permisi adik-adik, bocil-bocil. Aduh, akhirnya kita sampai dengan mobil yang sudah mau terbakar. Lari!